Yang perbedaannya ini sudah dibersihkan, ini yang belum. Oke, balik lagi sama gue Devri. Kali ini gue mau coba produk lokal Glasmir untuk penghilang jamur kaca, baik kaca samping ataupun kaca depan. Tapi kita akan coba untuk kaca samping dulu. Ikutin terus langkah-langkahnya. Ya, ini perbedaan antara sebelah sini yang sudah dibersihkan, sebelah sini belum dibersihkan. Ini akan terlihat ketika kita usapkan lampah saja. Ini akan ada gradasi. Nah di sini perbedaannya, ini sudah dibersihkan, ini yang belum. Nah, setelah semuanya rapi dikasih obat jamur, gue biasanya pakai Grand Clear. Ini untuk memberikan efek seperti daun talas. Jadi air langsung jus lewat. Langsung kita pakai aplikasi. Bersih-bersihnya udah selesai. Jadi pertama itu kita kasihin Glasmir. Ini obat untuk menghilangkan jamur kaca. Terus finishingnya pakai rain cleaner. Ini pun untuk kaca. Jadi sekarang kita tes efek daun talas gimana kalau kita semprotin kacanya dengan air. Airnya langsung turun. Nah, ini kondisi sudah dipoles. Jadi airnya itu bulat-bulat.